berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang lihara hidupku. Selamat malam sahabat Misafa, kembali lagi di podcast Misafa Misionaria Sacra Familia, One Family, One Mission. Kembali lagi di hari Jumat, semoga sahabat Misafa, kerabat MSF yang menyaksikan pada podcast malam hari ini selalu sehat dan berkat Tuhan selalu melimpah untuk kita semua. Sahabat Misafa, banyak tingkatan-tingkatan para frater-frater, bagaimana mereka melakukan karya perutusannya. Tema malam hari ini sangat hebat, bagaimana para frater ini, kita akan mengulas para frater-frater ini mengimani, atau ya istilahnya melakukan karya pengutusan, perutusan di dalam masa menuju imamat mereka. Kita akan tergabung dengan dua frater yang sangat hebat, yang setia, semoga setia ini ya, sampai nanti imamatnya ini. Ada Frater Ferdi dan Frater Krishna di Jogja. Apa kabar, Frater? Halo, Frater. Halo. Akhirnya tersambung. Apa kabar? Sehat-sehat ya, Frater? Sehat. Sehat, Mas Danu. Sehat ya. Oke, malam hari ini saya mau tanya-tanya banyak nih mengenai karya perutusan, ya kan, dari Frater Ferdi sama Frater Krishna. Tapi kita kenalan dulu nih. Yang pertama dengan Frater Ferdi nih, asalnya dari mana, ya kan?
Sekarang udah tahun keberapa ya berarti ya Frater ya? Sama lika-likunya dulu. Pertama cerita sedikit aja mengenai dulu kok bisa masuk ke MSF. Silakan Frater Ferdi. Oke, makasih ya Mas Danu. Ya, nama lengkap saya Francisus Ferdi Turnawan, biasa dipanggil Ferdi. Jadi saya itu asalnya dari Paroki Santo Thomas Kelapa 2 Depok. Oh, dari Depok. Ya, dari Depok. Saya di MSF ini sudah tingkat 5, mau jalan ke 6. Oke. Udah mau jalan ke 6 berarti. Dulu? Iya. Dulu dari Depok kok bisa masuk ke seminari MSF, gimana ceritanya ini? Oh iya, itu mungkin karya Roh Kudus ya. Wah, itu dia. Yang harus kita syukuri gitu ya, Frater Ferdi ya. Iya, saya kan seminari menengahnya kan di Bogor ya, di Bogor Stella Maris itu. Jadi memang waktu itu ada beberapa kongregasi juga yang menawarkan, jadi kayak promosi panggilan gitu. Yeah. Nah, salah satunya MSF. Jadi ya, saya tahu MSF juga dari promosi-promosi panggilan itu, dan secara khusus saya juga kenal salah satu romo MSF. Jadi ya, pada di tahun akhir di seminari menengah itu ya, saya tertarik nih. Dengan kata-katanya misionaris keluarga kudus. Keluarga yang kudus. Tarik itu misionarisnya. Makanya saya ingin bergabung. Nah, waktu itu saya ingat aksi panggilan itu dipimpin oleh Romo Erwin. Dan itu tuh ditampilkan para misionaris di Kalimantan gitu kan. Jadi ya untuk turne-turne, untuk mengunjungi stasi-stasi. Wah itu kayaknya seru. Nah, dari situ tertarik untuk... Okay. Nanti kalau tanya soal Kalimantan, tanya yang di sampingnya Frater Ferdi ya, harusnya dia. Oke, kita ke Frater Krishna dulu deh. Silakan Frater Krishna, kenalan dulu deh. Asalnya dari mana, dari paroki mana, terus sekarang habis top, nanti cerita topnya gimana, tanorente pastoralnya, kenalan dulu deh. Silakan Frater Krishna. Baik, Mas. Nama... Lengkap saya Frater Stefanus Krishna Bayus Lestio, biasa dipanggil Krishna. Saya dari Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Oh, tapi orang tinggalnya di Karanganyar Tuntang. Oh, di Tuntang. Maksudnya Kabupaten Semarang berarti. Yes. Nah, kemudian dalam tingkatan frater saya masih ex-topper. Mau jalan tingkat 5. Lalu terkait dengan pengenalan tentang MSF, saya pertama kenal MSF ya karena dari paroki. Dari Paulus MSF, Miki ya. Nah, Paulus Miki kan MSF, ya. Nah, maka saya lebih kenalnya MSF, maka saya memilih untuk masuk MSF. Jadi begitu singkatnya, Mas. Okay. Saya ke Frater Krishna langsung aja deh. Ada sedikit yang mau saya kulik nih. Kan sudah melalui tahun orientasi pastoral nih, kemarin nih. Yeah. Saya juga sedikit ngulik. Di mana sih katanya di Kalimantan? Kalimantannya di mana? Terus, dan bagaimana proses adaptasinya? Dari orang Salatiga, dari orang Tuntang, ya kan? Menuju ke tempat baru, apalagi langsung ke Salatiga. Gimana ini, Brother? Oke. Okay. Setahun yang lalu, saya menjalani top 2 di... Kalimantan Utara, masuknya Keuskupan Tanjung Selor. Tanjung Selor. Jadi saya menjalani top di Paroki Santo Petrus Sungai Kayan Maras 1. Itu di Kalimantan Utara, ibu kota Kalimantan Utara kan Tanjung Selor. Iya, di Tanjung Selor. Nah, dari Tanjung Selor itu jaraknya masih sekitar 1 jam kalau naik motor. Nah, jadi paroki terdekat dengan Tanjung Selor ya paroki Santo Petrus Sungai Kayan Maras 1. Jadi saya menjalani top di sana selama setahun. Dan waktu itu ketika saya awal berangkat itu kan masih pandemi. Jadi masih gelombang kedua pandemi. Jadi masih sangat mengerikan dimanapun juga. Baik di Jawa, di Kalimantan juga sama. Jadi masih sangat menekankan protokol yang sungguh-sungguh ketat waktu itu. Karena masih parah-parahnya juga. Dan proses adaptasinya ya waktu itu hanya sebenarnya hanya terhalang karena pandemi. Jadi
terkait dengan pandemi itu proses pengenalan sedikit terganggu. Jadi terganggunya bukan karena apa ya, karena orangnya, tetapi lebih karena waktunya. Jadi waktunya agak lama. Jadi saya bisa mulai mengenal umat-umat di sana waktu itu ya sekitar bulan-bulan Oktober November lah baru boleh mengenal sebagian umat yang saya layani di sana. Langsung dan di sana, visitasi ya, langsung yang divisitasi maksudnya. Ya, ibaratnya seperti orientasi nah mas. Orientasi okay. Seperti itu. Jadi di sana umatnya sebagian besar orang Dayak, orang-orang lokal. Berarti sudah belajar bahasa Dayak sedikit nih? Sedikit-sedikit. Ya paling enggak yang umum-umum lah, yang nah. Umum-umum yang biasa diucapkan. Apa kabar di sana apa? Kunorengah. Kunorengah. Ya, kunorengah itu apa kabar? Lalu jawabnya rengah ja. Rengah ja. Oh, ya, okay. Kabar baik. Ya, kabar baik. Itu kalau kita tanya apa kabar dan jawabannya. Jadi hanya masih mengenal sedikit-sedikit waktu itu. Tapi menurut saya proses adaptasi sejauh ini saya mengalami ya cukup asik dan cukup lancar. Hanya terhalang karena pandemi waktu itu. Karena juga pas parah-parahnya juga kan waktu itu. Okay. Jadi begitu proses adaptasi saya di sana. Berarti proses adaptasi yang paling susah adalah karena adanya pandemi itu. Ya. Oke, okay. Apakah itu menjadi halangan waktu itu, Frater? Ya, halangannya lebih terkait dengan waktu sih. Okay. Terkait dengan waktu, jadi sebenarnya kan saya tiba di sana sekitar bulan Agustus. Agustus sudah tiba di sana, dan seharusnya kan setelah bulan Agustus itu kan Mas bisa mengunjungi beberapa stasi, karena di sana masih banyak stasi, jadi seenggaknya masih bisa mengunjungi, tapi karena pandemi ya tidak bisa mengunjungi stasi-stasi yang terjauh, stasi-stasi yang letaknya jauh gitu, jadi masih membutuhkan waktu yang lama. Dan di sana berbeda dengan di Jawa, medannya juga lebih menantang, lewat medan darat, lewat medan air, sungai itu ya, jadi komplit. Komplit. Jadi kalau lewat medan air ya harus naik, kalau di sana menyebutnya ketinting. 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 Kalau di sini ya seperti perahu. Nah, ketek itu perahu ya? Perahu kecil, sampan. Sampan. Nah, seperti sampan. Oke, okay. Ini ada pertanyaan langsung ini dari IG. Frater, TOP tadi kan saya nyebutin top-top. Nah, top itu apa sih, Frater? Oh, top. Langsung nih. Tahun orientasi pastoral, itu kepanjangannya, Mas. Tahun orientasi pastoral. Kenapa harus setiap frater harus melalui itu, frater? Jadi kalau dalam masa pendidikan kami kan, setelah masuk kan ada Bertinianum, postulat, postulat novisiat, ya, novis, lalu sekolastikat. Sekolastikat. Nah, di sekolastikat itu di sini, kan ya. Awalnya kami kuliah sekitar 4 tahun, jadi kami selama 4 tahun itu mendalami teologi dan filsafat. Nah, setelah menjalani teologi filsafat, nah harapannya di masa top itu kami bisa mempraktekkan apa yang sudah kami dapat. Jadi kan selama 4 tahun itu kami mendapat bekal secara akademik. Nah, ketika kita menjalani tahun orientasi pastoral, kita harus berbenturan langsung dengan medan lapangan di mana kita nantinya melayani banyak umat dengan berbagai jenisnya, melayani banyak berbagai kelompok kategorial, dan di situ apa yang sudah kita dapat itu seenggaknya kita untuk bekal ilmu nanti. Nah, sebagai bekal pengalaman itu. Ya, jadi lebih meniti beratkan tentang berpastoral. Okay. Berpastoral dengan umat. Kalau sebelumnya kan S1 kita lebih meniti beratkan kepada studi. Studi teologianya itu ya. Nah, okay. Teologi dan filsafat. Jadi teologi lebih meniti beratkan tentang itu. Lalu ketika kita menjalani top, ya kita meniti beratkan tentang pastoral. Lebih pastoral apa yang kita harus layani, mendampingi berbagai macam kelompok kategorial, lalu berhadapan dengan situasi konkret yang harus dihadapi oleh seorang imam. Jadi kita seperti ibaratnya seperti KKN.
KKN menjadi romo. Program magangnya ya, program magangnya itu ya. Ya. Oke, saya ke Frater Ferdi dulu nih. Frater Ferdi, sekarang kan Frater Ferdi dalam masa program imamat nih. Bisa dijelaskan nggak apa itu program imamat, Frater Ferdi? Ya, program imamat itu ya pembelajaran. Pertama, jangka waktunya program imamat itu cuma 1 semester, 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu belajar tentang perkawinan Katolik, tentang perkawinan Katolik, lalu tentang moralitas di Katolik sendiri, terus hukum gereja juga kah? Iya, hukum gereja juga, dan juga tentang perayaan Ekaristi, terus sosok kepemimpinan imam itu gimana, karena kan imam itu juga sebagai pemimpin di paroki. Nah, maka dari itu, di program imamat itu lebih ke segi imamatnya. Nanti kalau kamu jadi imam di suatu paroki, kamu udah bisa, misalnya nanti ditanya tentang perkawinan Katolik, kamu bisa jawab. Lalu nanti kamu cara kepemimpinan kamu di paroki itu gimana, gitu kan. Sebagai gembala itu harus bisa merangkul, harus bisa dekat dengan para domba-dombanya. Oke, okay, berarti program imamat. Program imamat ini secara tidak langsung membentuk secara khusus, pembentukan secara khusus untuk ya istilah pengaplikasian menjadi seorang imam akhir nantinya gitu. Ya, benar. Di situ ada pembelajaran mengenai hukum gereja, tentang pernikahan secara Katolik, belajar mengenai itu, bagaimana mendesain nanti menjadi seorang pastor di paroki. Jadi kayak gitu ya, Diakon Ferdi. Berarti kalau dulu, berarti sudah melaksanakan TOP dong, berarti Frater Ferdi? Iya, saya sudah melaksanakan TOP. TOP-nya dulu di mana? Bisa ceritain juga nggak? Tadi Frater Krishna sudah cerita nih. Sekarang Frater Ferdi ceritanya ini. Gimana? Dulu di mana ini? Berarti berapa tahun yang lalu? Jadi dua tahun ya. Mau jalan 2 tahun. Jadi ya. 2 tahun yang lalu berarti. Berarti ya, sebelum saya, pandemi berarti? Pas pandemi juga kan. Pas pandemi. Berarti setelah Frater Ferdi, Frater Krishna. Iya. Oh, oke. Okay. Ceritain dulu di mana TOP-nya Frater Ferdi? Dulu itu saya topnya itu deket sih dari Jogja sini, hanya di Magelang. Jadi saya top itu di Seminari Menengah Merto. Oh, ya. Di Merto. Iya. Berarti belajar menjadi seorang formator nih. Iya, mencicipi belajar untuk menjadi formator. Jadi kan di sini di Jogja itu jadi formandi, dan waktu top itu belajar jadi itu gimana, dengerin anak-anak, terus memperhatikan anak-anak juga, menegur, terus harus juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak juga. Oke. Okay. Berarti ini strength banget nih ya, kalau di hari-hari menjadi soal rater, apalagi di Merto gitu kan. Apa yang didapat ketika di TOP di Merto? Nanti pertanyaan yang sama untuk Frater Krishna, pengalaman apa nih yang didapat selama dulu waktu TOP? Frater Ferdi dulu deh. Pengalamannya gini ya, jadi ya kan di sana mencicipi gimana menjadi seorang formator itu kan ya. Nah, pengalamannya selama di Jogja itu kan pasti ya ada kan selek dengan para romo di sini, jadi kayak nggak setuju dengan keputusannya, terus kayak mempertanyakan kebijakan-kebijakannya gitu kan. Nah, di sana itu belajar bagaimana menjadi seorang formator. Nah, pada saat menjadi top di sana, itu ada juga kayak anak seminaris itu yang bertanya, terus kayak protes, ini kok keputusannya begini, Frater? Kok kebijakannya seperti ini? Nah, ternyata ya, yang saya dapat itu, kebijakan yang diambil dari seorang formator itu adalah demi kebaikan semua. Demi kebaikan seorang formandi, demi kebaikan juga formatornya juga. Jadi ya, saling ada terkaitan. Nah, maka dari itu, kalau sudah balik ke Jogja sini, saya tahu ya, kayak misalnya romo rektor saya itu mengambil kebijakan seperti ini, wah, ini pasti bukan kebijakan yang main-main. Jadi bukan keputusan yang main-main. Dan itu sudah dipikirkan secara matang. Nah, selain itu, di Merto Yudan itu juga ya dibekali bagaimana menjadi seorang formator itu. Jadi ya,
nggak mudah juga menjadi seorang formator. Membentuk seorang formadi itu bagaimana gitu ya? Iya, karena kan juga mungkin minat untuk talk di seminari itu kan juga sangat sedikit ya. Iya. Kayak itu apakah minat untuk talk di seminari? Jadi ya, sebenarnya itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi suatu kebahagiaan sendiri, jadi kan ya pengalaman yang sangat berharga yang didapat ya, membentuk calon-calon. Karena kan berbeda sendiri ya. Iya. Ya setiap tempat top itu kan berbeda, tapi kan di sini lebih kayak ini gimana nanti bisa menjadi rekan kan nanti ke depannya kan. Jadi kan jadi ya untuk membina, untuk membentuk para seminaris itu menjadi gembala yang baik dan sekaligus juga menjadi cerminan bagi saya untuk berefleksi apakah saya sudah benar, apakah saya sudah mencontohkan yang baik kepada seorang pada semua seminaris. Jadi ya lebih juga kepada diri saya untuk lebih dalam rangka benahkan diri saya. Semakin untuk meneguhkan nilai panggilan ini berarti ya, Frater ya. Iya. Yeah. Oke, sekarang ke Frater Krishna nih, pertanyaan yang sama. Pengalaman apa nih yang paling menantang deh dan sungguh-sungguh yang baru nih, apalagi dari orang Jawa dikasihkan ke Kalimantan nih, ya kan? Dan pengalaman apa nih yang sangat menantang, yang baru, yang bisa semakin meneguhkan karya panggilan Frater ini menjadi seorang imam nantinya? Apa Frater Bradley? Krishna? Nah, pengalamannya sih banyak lah. Tapi ketika ditanya yang paling menantang, yang pertama tentunya saya nyebut langsung medan yang air, medan sungai. Kenapa paling menantang? Karena pada intinya saya tidak bisa berenang. Ini menjadi PR besar itu ya. Karya pelayanannya lewat air, tapi ini nggak bisa berenang. Ini menjadi PR besar nih nanti ya. Tantangan terbesarnya ya. Itu. Ya, terus awal datang itu kan saya langsung mengatakan kepada ya umat di sana, terus romo-romo di sana juga, ya saya intinya nggak bisa berenang, jadi saya jujur juga, jadi saya nggak bisa berenang, belum bisa berenang intinya, belum bisa berenang. Nah, lalu di situ ketika menghadapi medan yang seperti itu, saya berusaha mencoba, waktu itu mencoba membangun rasa kepercayaan diri saya sendiri. Ya intinya supaya nggak takut berhadapan dengan medan air, medan sungai yang sungainya besar-besar. Kalau di Kalimantan kan sungainya besar-besar, nggak seperti di Jawa, sungainya yang kecil-kecil, sempit. Dan di sana airnya juga banyak sungainya, maksudnya airnya banyak, terus kadang ya... Dan coklat ya? Keras. Dan coklat ya? Ya coklat itu karena tanahnya. Tanahnya. Belum hewan sana, yang ada di air katanya. Saya diceritain Romo Ivan, yang sekarang berkarya di Purwodadi, Romo ya. Ivan dulu katanya juga melakukan tahun khusus di sana gitu kan katanya. Wah mas, kalau ada kayak lihat neker atau apa ya, kelereng itu ternyata buaya katanya. Oh, iya kadang kelihatan kepalanya sih mas. Nah, jadi itu kemudian saya berusaha membangun rasa kepercayaan. Ya tentunya membangun rasa kepercayaan itu pertama ya lewat berhadapan dengan situasi langsung ketika naik ke tinting, ketika naik seperti tambangan. Jadi tambangan itu semacam penyeberangan. Penyeberangan di sana itu menyebutnya tambangan. Oh. Jadi tetap menggunakan perahu. Jadi penyeberangan menggunakan motor bisa, penyeberangan menggunakan mobil juga bisa. Jadi itu namanya tambangan. Jadi saya membangun kepercayaan itu ya pertama dengan medan yang berat langsung itu tadi. Nah, waktu itu awal-awal ya sungguh takut dan belum bisa menjaga keseimbangan ketika naik ke tinting itu. Dan pasti selalu berpikir nanti kalau tenggelam gimana, saya nggak bisa berenang. Oh, pikirannya pokoknya aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Tapi apa yang paling menguatkan? Oh, inilah karya perutusanku, ya kan? Yang untuk... paling menguatkan ya ketika saya harus tenggelam. Iya ya, wis pasrah dumateng Gusti, terakhir gitu ya. Waktu itu saya naik ke tinting yang untuk ketiga kalinya.
Nah, waktu itu enggak, ketika ketiga kali naik ke Tinting itu sebenarnya sudah enggak berpikir, wah nanti kalau tenggelam gimana ya, nanti harus bagaimana. Sudah enggak ada pikiran waktu itu, enggak ada pikiran kayak gitu. Intinya sudah berusaha menikmati waktu itu. Nah, tetapi sampai tengah-tengah sungai itu kan itu posisi kami mau nyebrang sebenarnya. Nah, ketika mau nyebrang sampai tengah-tengah, perahu yang kami naiki itu karam. Karena kebanyakan muatan. Penumpang itu, muatan. Nah, akhirnya di situ saya nggak bisa berenang, saya panik dan ya waktu itu sempat hanyut berapa meter waktu itu. Jadi sempat hanyut, tidak bisa berenang dan saya hanya pegangan OMK itu, maksudnya kan kami acara OMK waktu itu, acara OMK. Jadi saya pegangan salah satu OMK di sana dan itu sudah hanyut sekitar ya mungkin 200 meteran lah, karena arusnya cukup deras waktu itu sebenarnya. Harusnya cukup deras dan saya nggak bisa berenang, intinya sudah pasrah waktu itu. Mau mati ya sudah, mau mati ya sudah, mau hidup ya nggak apa-apa, disyukuri. Akhirnya terselamatkan, semakin menguatkan. Akhirnya untuk panggilan imam mati ini ya. Ya, itu membuat trauma sebenarnya mas, membuat takut waktu itu, tidak mudah lagi, harus beradaptasi lagi. Intinya waktu itu sedang berusaha menikmati, tetapi kok malah mengalami situasi yang tidak diinginkan, nah, malah tenggelam, dan akhirnya menjadikan diri saya itu waktu itu trauma setelah mengalami pengalaman tenggelam itu. Tapi mau bagaimanapun juga ya medan yang harus dihadapi seperti itu. Akhirnya saya mau tidak mau ya harus membangun kepercayaan lagi, berusaha menikmati lagi, dan akhirnya proses untuk melawan rasa trauma itu bisa teratasi. Ya, rasa takut tetap ada, tetapi seenggaknya saya merasakan bahwa rasa trauma itu bisa sedikit terkurangi. Oh, dengan berarti dengan waktu itu kan memang tenggelamnya masih sekitar bulan-bulan awal. Jadi masih waktu itu bulan November sebenarnya. Saat tenggelam itu bulan November. Jadi padahal masih masa TOP-nya sih panjang. Masih agak lama gitu. Dari situ saya bisa membangun rasa kepercayaan diri saya lagi dan akhirnya bisa intinya berusaha menikmati dengan medan yang ada. Karena ya bagaimanapun juga yang akan dihadapi seperti itu. Oke. Ya, kalau memang harus tenggelam lagi ya udah ya pasrah saja. Oke. Okay. Gini maksudnya meskipun kita bisa berenang sebenarnya waktu itu, kalau posisi seperti itu orang yang bisa berenang pun tetap panik. Ya, mereka, karena orang panik orang, udah kacau. Berarti di situ orang-orang kayak mereka di sana kan OMK waktu itu juga ya meskipun situasinya seperti itu tetap panik. Panik dan waktu itu kebetulan arusnya cukup deras dan kalaupun melawan arus juga tidak mudah juga. Karena pasti kan juga bisa capek, bisa kram dan sebagainya waktu itu. Okay. Tapi ya saya ini pengalaman bahwa saya masih diselamatkan. Masih hidup ini. Berarti secara tidak langsung karya perutusan untuk menjadi imam itu masih lanjut loh ini. Sampai nanti ditabiskan berarti. Saya tidak langsung pesan tersirat nih. Oke, okay, sahabat Misafa, kerabat MSF yang sekarang lagi stay di YouTube kita di MSF Jawa, jangan kemana-mana. Kita akan tetap ngobrol nanti bersama Frater Ferdi dan sama Frater Krishna. Kita rehat sebentar, kita dengerin lagu berikut ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila
dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga, Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas segala pengorbananmu. Dan ini aku hidup lepas dari kasihmu. Kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Yes, kembali lagi sahabat Misafa di podcast Misafa Misionari Asakra Familia, One Family, One Mission. Terima kasih ya pemusik sama penyanyinya, sangat luar biasa lagunya. Ya, membuat adem. Apalagi ketemu dua frater kita yang hebat ini, tambah adem semoga ya. Untuk teman-teman kerabat MSF yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton. Sahabat Misafa, kerabat MSF, pengalaman-pengalaman tadi selama tahun orientasi pastoral dan sekarang Frater Freddy lagi menjalani program imamat, itu semoga bisa mengimani atau mengilhami kita ya. Semoga semakin ya karya panggilan itu dari mana saja. Nah, kita mau tanya lagi nih ke Frater Krishna. Frater Krishna, tadi kan sudah cerita nih mulai dari, ya nggak tahu tadi ya, itu pengalaman menantang atau menyedihkan tadi ya, mau tenggelam tadi itu ya. Tapi karakteristik umat yang dilayani di sana, gitu kan. Dan setelah menyelesaikan tahun orientasi pastoral ini, gimana ini? Silakan, Frater. Ya, secara keseluruhan, umat yang saya layani di sana adalah orang-orang Dayak. Jadi, Dayaknya, orang Dayak kan mempunyai suku yang sangat banyak kan. Di sana kan Dayak itu sukunya banyak. Termasuk nah, katanya ini ya, bahasanya juga banyak ya. Katanya per RT juga punya bahasa sendiri atau per wilayah juga punya bahasa sendiri. Setiap subsuku. Subsuku ya. Ya, jadi ada suku besar, ada subsuku. Nah, di situ mulai nyebar bahasanya, mulai nyebar Dayaknya itu Dayak mana gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya melayani orang-orang suku Dayak Kayan. Jadi ada suku Dayak Kayan, ada suku Dayak Gaai, ada Dayak Kayan Larang, ada Dayak-Dayak juga sebagian Dayak Kenya. Jadi cukup banyak waktu itu yang saya layani. Dan memang saya datang di sana itu ya nggak tahu sih orang Dayak itu seperti apa, orang-orang lokal di sana itu seperti apa, nggak tahu sama sekali. Jadi masih kosong pikirannya waktu itu. Dan ketika berkenalan, bertemu dengan mereka di sana, ya menurut saya mereka cukup baik-baik. Baik-baik maksudnya dalam arti ya mirip dengan kita di Jawa, cuma ya apa ya, ada sedikit, ya mungkin ada beberapa perbedaan ya sedikit, karena ya tentu juga apa ya, dinamika
pastoralnya juga berbeda. Tapi secara keseluruhan mereka baik-baik waktu itu. Maksudnya ya karena masih di kampung, jadi kebersamaan itu masih sangat sangat dijunjung tinggi di sana. Dan itu apa ya membuat saya apa ya sedikit menarik sih, maksudnya tertarik dengan hal itu. Jadi kan kalau kita lihat Indonesia itu kan dulu Soekarno pernah berkata bahwa apa identitas kita kan sebagai orang Indonesia kan gotong royong. Nah, kebetulan di Jawa kan Mas sudah sangat langka ya, mungkin sudah jarang kita temui gitu kan ya. Gotong royong ya. Kalau di sana masih gotong royong, kebersamaan itu wah masih dimanapun masih sangat kental, masih sangat apa ya menjadi semacam apa ya sesuatu yang otomatis gitulah. Jadi kebersamaan itu bagi mereka sungguh sesuatu yang dijunjung tinggi. Jadi setiap ada acara pasti ya mereka bersama-sama mulai dari persiapan sampai akhirnya. Jadi selalu dimanapun ketika ada acara pasti semangat kebersamaan itu selalu ada, dijunjung tinggi. Dan di sana bahasanya kebersamaan itu kan sebut apa ya gotong royong itu bahasanya senguyun. Senguyun. Jadi, kalau di kita sengkuyung itu ya. Jadi kebersamaan. Jadi itulah sesuatu yang mungkin sedikit apa ya membuat saya tertarik bahwa juga di samping itu ketika menjalani pastoral di sana saya lebih bisa melihat sedikit luas Indonesia. Jadi Indonesia itu intinya tidak Jawa sentris. Jadi ketika saya masih di Jawa lalu pergi ke sana awal-awal itu berpikiran bahwa Indonesia itu sangat Jawa sentris. Sangat Jawa sentris, dan di sana ketika hidup di sana, melayani umat di sana, Indonesia itu sungguh luas, tidak Jawa sentris. Ya memang sih segala pusat pemerintahan, segala pembangunan kan yang paling maju di Jawa. Coba, tapi tunggu lagi, setelah ini kita akan pindah ya. Di Kalimantan kan ya sangat berbeda. Okay. Kita bersyukur mempunyai apa ya istilahnya presiden yang memperhatikan pembangunan infrastruktur, dan itu sungguh apa ya banyak membantu. Dan intinya ketika di sana hal yang membuat saya juga apa ya istilahnya terteguhkan itu juga Indonesia itu luas, tidak Jawa sentris, tetapi sungguh dibuka wawasannya. Oke. Jadi itu yang dua hal itu yang menurut saya jadi sedikit menarik perhatian saya di tentang selama di tahun orientasi pastoral itu tadi ya. Tempat yang tentunya Indonesia itu tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia itu luas. Luas. Dan ketika kita melayani umat di sana ya tentu harus fleksibel, karena saya juga berbeda budaya, latar belakang saya kan orang Jawa. Jadi berbenturan dengan budaya baru tentu waktu itu ya awalnya tidak mudah, harus beradaptasi. Tetapi saya melihat bahwa adaptasi itu malah lancar. Menurut saya malah lancar, dan saya bisa berdinamika dengan orang-orang. Itu yang terpenting itu ya. Ya. Oke, Frater Ferdi. Tadi sudah cerita 2 tahun yang lalu, tahun orang pastoral ada di Merto, di Semirari Merto Yudan. Setelah itu, tugas perutusan apa yang diterima oleh Frater Ferdi setelah TOP? Selain belajar. Tugas perutusannya ya pasti yang paling inti itu kan kembali untuk studi ya. Studi. Kembali untuk studi. Studi itu bakaloreat. Nah, angkatan saya kan ada 4 orang. Nah, 4 orang. Dan biasanya hanya ikut program bakaloreat dan program imamat. Tetapi secara khusus saya ditugaskan untuk sekaligus studi lanjut S2, Magister Teologi. Nah, itu hanya saya satu aja. Teman saya yang 3 itu enggak. Mereka berarti istimewa itu. Ini ya. Ya. Jadi ya dalam program imamat itu dan program bakaloreat pun itu saya berarti dalam satu semester itu mengikuti dua studi langsung gitu ya. Dua studi langsung. Jadi
studi yang magister dan studi untuk bakaloriat dan program imamat. Jadi ya lebih ke situ sih kalau perutusan setelah TOP. Pengalaman apa nih ketika menjalani dua studi langsung? Ketika di program imamat ini di Fakultas Teologi Widya Bakti ya, FTW. Weda Bakti. Weda Bakti. Ya, apa ya. Ini, Frater? Ya, pengalamannya pasti ya lebih, ya saya nggak mau menyebutnya sebagai, apa ya, sebagai memberatkan, atau ya itu saya menyebutnya sebagai tantangan aja sih. Tantangan itu ya tentu sangat berat ya menurut saya. Bukan sangat berat sih, tapi ya mau dibilang berat, ya berat, tapi mau dibilang nggak berat ya, tapi harus dihadapi. Jadi harus ya, dijalani gitu kan. Harus dijalani, jadi dua program itu ya, harus seimbang juga antara satu sama lainnya. Jadi ya, dan juga harus menentukan prioritas yang mana yang paling didahulukan. Jadi ya, belajar dari mengikuti dua program dalam satu semester itu ya, belajarnya itu ya untuk memanage waktu, terus memprioritaskan mana yang lebih utama. Jadi ya, terkadang juga waktunya habis, ya kan, kalau melihat teman-teman saya. Jadi, kalau teman-teman saya kuliah, itu pasti saya kuliah. Tetapi kalau saya kuliah, teman-teman saya itu belum tentu kuliah. Jadi ya ada juga waktu itu kuliah sampai sore, kuliah sampai malam. Jadi ya itu sih serunya mengambil dua program dalam satu semester itu. Berapa lama lagi lulus nih, Frater? Program S2-nya ini? S2-nya itu saya kan baru dua semester ya berarti dua ya semester. Tahun ini ya. Dua semester, dan tahun depan dong berarti. Kebetulan tahun ini saya mendapat perutusan baru lagi. Wah, jadi kayak apa lagi nih? Perutusan baru lagi, jadi saya diminta untuk cuti dulu. Oh, untuk cuti untuk kuliah? Ya, cuti kuliah, lalu saya diutus ke Lato. Ke Flores? Flores Timur, ya. Ngapain ya, di sana? Itu, mau kenapa? Mau ya, kenapa? Ya untuk, ya istilahnya tadi kan kalau Romo Ivan itu tahun khusus, nah itu saya tahun khusus. Oke. Jadi biar tambah pengalaman, biar gak lurus-lurus saja ini berarti ini. Iya, jadi kan dulu kan topnya kan di seminari kan. Untuk menambah kayak skill, untuk menambah kemampuan nanti hidup dengan umat banyak, jadi ya ditambahkan, jadi saya diutus ke Flores Timur. Oke. Persiapan apa ini menuju ke Flores Timur untuk melakukan tahun khusus ini? Ya persiapannya ya pasti itu kan tanya-tanya ya. Jadi kan tanya-tanya bagaimana keadaan di sana, terus keadaannya situasi di sana gimana, dan juga mempersiapkan diri dan batin saya untuk itu yang terpenting itu ya. Karena di tempat ya, yang baru dari Depok, Salatiga, Jogja, Magelang, Jogja, sekarang ke Flores. Nah, iya, jadi ya, ya bahagia juga sih untuk menerima perutusan itu karena kan juga baru banget bagi saya. Kan? Jadi ya mempersiapkan diri dan tentu tidak lupa untuk berdoa ya, untuk selalu minta pendampingan Tuhan di setiap perutusan yang saya dapat. Oke, Frater Ferdi sama Frater Krishna. Dari awal mungkin, dari seminar waktu itu, sampai dengan hari ini kita, titik kita hari ini ketemu. Apa yang menguatkan Frater Ferdi sama Frater Krishna masih setia dalam panggilannya? Sampai nanti ya doa kita tertabiskanlah nanti. Diakon, habis diakon, pertabisan. Apa yang menguatkan sampai saat ini? Dengan banyak pengalaman, banyak tantangan, bahkan ada tambahan tahun khusus ini, ya kan? Gimana? Frater Ferdi atau Frater Krishna dulu, silahkan. Ya, kalau dari saya itu yang menguatkan itu tentu penyelenggaraan Tuhan sendiri. Jadi jujur, waktu diutus ke seminari menengah Mertoyudan itu, sebenarnya saya nggak mau top di sana. Saya nggak mau top di sana, tetapi diutus top di sana.
Dan dalam hati saya sendiri pun, nanti kalau saya setelah pulang top, saya nggak mau distudikan S2. Tapi ternyata saya distudikan S2. Apa yang pun yang saya, kayak misalnya, saya menolak untuk itu, tapi Tuhan memberi jalan di situ. Jadi yang pertama nggak mau top di Mertoyudan, dan nggak mau nanti studi S2, ternyata Tuhan menempatkan saya di situ. Jadi kayak ada istilah ajari kontra. Dan dari penempatan saya, ternyata saya menjadi lebih kuat, saya menjadi lebih dapat memaknai perutusan itu sendiri. Jadi ya, top di seminari Mertoyudan, saya bahagia, dan saya top apa studi S2 juga. Wah, ternyata asik ya studi S2 gitu. Jadi studi S2 itu, satu kelas itu hanya 3 orang gitu kan, kayak les privat. Les privat. Ya, gitu kan. Jadi ya, itu seru ternyata. Dan yang itu, selain itu, kan tadi kan penyelenggaraan Tuhan dan rahmat dari Tuhan, kan berkat dari Tuhan. Selain itu, dalam MSF sendiri itu mempunyai kayak kekeluargaan yang sangat erat. Jadi ya, angkatan saya pun mendukung, terus kakak tingkat saya dan adik tingkat saya pun juga sangat mendukung sekali. Jadi ya, itu menjadi salah satu kekuatan bisa sampai hari lebih ini. Lebih stronger saya. Ya. Ya. Kalau Frater Krishna sendiri gimana? Apa yang menguatkan nih di panggilan ini? Di panggilan menjadi seorang imam nantinya? Terkait dengan hal yang menguatkan atau sesuatu yang menguatkan untuk saya, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi. Ya, saya kata religius ya, saya menganggap religius. Tetapi dari situ punya bisa diambil banyak apa ya maknanya dari pengalaman-pengalaman yang dapat bahwa menjalani panggilan itu tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, dan ketika kita sudah berani memutuskan untuk ya, untuk lanjut, untuk terus ya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, tentu kita harus berani untuk menghadapi. Ya, memang ketika kita menghadapi pasti ada rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak jelas juga nanti bagaimana. Tetapi dari situ, ketika kita sudah melaluinya, kita, saya sendiri terkhusus ya, dapat mengambil bahwa Tuhan senantiasa mendampingi. Dan pengalaman yang ya sungguh konkret yang saya alami ya ketika saya tenggelam itu tadi. Di situ semakin menguatkan itu tadi ya. Ya bukan menguatkan, tetapi lebih melihat pemaknaan hidup yang saya alami. Bahwa Tuhan itu masih mengizinkan hidup, mengizinkan saya hidup. Dan di situ ditarik lagi. Oke, ini agak terputus sambungan kita. Agak terputus. Oke, itu tadi adalah kesan-kesan yang sangat ya dari Frater Krishna Santi Favorit. Bagaimana? Imam atau tidak? Tetapi bahwa Tuhan itu senantiasa mendampingi hidup seorang gitu. Ketika kita mau terbuka terhadap Tuhan juga. Jadi ada timbal baliknya. Jadi tidak hanya Tuhan yang juga mendampingi, tapi juga kita juga mau terbuka terhadap Tuhan juga. Karya Tuhan itu kita harus terbuka juga. Iya. Okay. Maka dari situ ketika kita mau terbuka, ketika mau berani untuk melihat secara lebih dalam ya, maka itu sungguh bermakna bagi hidup kita. Dan kalau di kitab suci kan sudah disebut juga bahwa aku senantiasa mendampingi kamu sampai akhir zaman. Wah, istimewa ini. Tuhan itu mendampingi kita selalu bagaimanapun juga. Berarti nanti ini okay. Studi lanjutan ini nih, Bible nih, kitab suci ini. Oh, Oke, Frater Ferdi, Frater Krishna, dukungan keluarga bagaimana dalam panggilan Frater sendiri, dalam panggilan imam ini? Ada yang kontra nggak? Ini sangat mendukung ya kalau misalnya sampai sekarang kami masih di sini. Jadi ya, kalau saya pribadi sebenarnya pertama itu saat saya bilang ke mama saya untuk mau masuk seminari menengah, itu sebenarnya nggak disetujuin awalnya. Dengan alasan karena saya kan anak bungsu. Lalu nanti alasannya nanti yang jagain orang tua siapa? Siapa? Ya, itu alasannya. Ya.
Tapi saya tetap ngotot kan, saya tetap ngotot, dan saya tetap memilih untuk menjadi seminaris. Waktu itu masuk seminaris, dan akhirnya hati mama saya jadi lulu. Jadi ya, sampai saat ini pun keluarga besar saya pun sangat mendukung sekali. Jadi ya, support system keluarga itu juga sangat membantu ya. Jadi ya, keluarga mendoakan saya, dan saya juga mendoakan keluarga. Jadi ya, itu sangat penting. Dukungan keluarga berarti total. Iya. Kalau Frater Krishna? Sejauh ini ya sama dengan halnya Frater Teddy. Ya, keluarga sungguh mendukung kalau kami sudah sampai tingkat yang tinggi, istilahnya tinggi, tingkat ke atas. Jadi ya keluarga sungguh mendukung. Memang awalnya ada sedikit perdebatan waktu itu, ya, tidak mudah juga baik dari saya, dari keluarga waktu itu, tetapi dari situ sedikit kita bisa saya dan keluarga bisa menerima apa yang menjadi pilihan masing-masing. Jadi waktu itu memang saya tidak pernah berpikir ingin jadi romo gitu. Jadi awalnya ya hanya berpikir ingin menjadi pemain sepak bola. Ini jangan-jangan dari diklat Salatiga nih. Jadi hanya berpikir, tapi nggak tahu ya kenapa kok malah jalan tertarik untuk menjadi imam. Ya bisa jadi karena waktu itu ya yang pertama mungkin karir khusus juga ya Mas, kami juga nggak tahu kan. Tapi dari situ juga bisa jadi waktu itu ya karena saya juga kenal dengan romo-romo MSF, jadi dari situ kita mulai ada sedikit pengaruh bisa jadi, atau juga waktu itu juga pernah ikut live-in di Salatiga, jadi pengaruhnya mungkin dari situ juga. Oke. Okay. Tapi sejauh itu waktu itu saya tidak pernah berpikir untuk pengen jadi romo itu. Enggak ada kepikiran di situ. Enggak ada kepikiran sama sekali waktu itu. Tapi malah sampai ini karya Roh Kudus lah yang bekerja itu ya. Oke. Okay. Dan keluarga sungguh menguatkan. Frater Ferdi sama Frater Krishna, karena waktu juga terbatas, karena Frater Ferdi sama Frater Krishna harus mengikuti kegiatan di Skolastika juga gitu. Di seminari di sana. Jadi tadi Frater Ferdinand sama Frater Krishna, karya Roh Kudus lah yang membuat saya semakin kuat, karya Tuhan lah. Bagaimana dengan anak muda Katolik kita, orang muda Katolik kita yang ingin tertarik menjadi seorang imam atau di panggilan apapun, suster, bruder, imam? Gimana pandangan Frater Ferdi sama Frater Krishna? Ya, siapa dulu? Kalau sekarang kan biasanya saya menantang ya, kaum muda ya. Mm-hmm. Biasanya kan masih zaman ya kata-kata anti mainstream ya. Nah inilah kalau menjadi seorang suster, menjadi bruder, menjadi romo, biarawan, biarawati, itu adalah anti mainstream. Ya kan? Jadi ya terkadang itu banyak orang-orang yang wih hebat ya bisa masuk seminari, wih hebat ya jadi frater, wih hebat ya hidup tanpa HP, wih hebat ya hidup tanpa sosial media, apakah bisa? Jadi kan orang-orang bertanya seperti itu, ya inilah buktinya, kami bukti hidup gitu loh. Otentiknya ada ya? Nggak megang HP, nggak apa, mungkin juga terbatas dalam mengakses dunia sosial media, jadi ya. Inilah bukti hidupnya. Jadi ya, kalau anak muda zaman sekarang itu bilang, ih jadi dong tampil beda, jadi dong anti mainstream. Ya iya, saya justru menantang balik, ya lah, ayo gabung dengan kami, ayo jadi suster, bruder, atau jadi romo, itu anti mainstream. Justru ya kan? Itu anti mainstream ya. Anti mainstream. Nah, anak muda yang anti mainstream, harus ngikutin ini. Panggilan karya Frater Ferdi sama Frater Krishna ini. Betul banget. Frater Krishna sendiri, gimana? Apalagi dulu ya kita boleh ngomong dari paroki yang kerabat yang dilayani oleh romo-romo MSF sendiri. Sekarang yuk kita mengajak mungkin adik-adik yang di Paulus Miki atau yang tetangga-tetangganya gitu, gimana nih? Iya, ketika saya mengalami hidup di Kalimantan, saya malah melihat banyak situasi konkret yang harus dihadapi seorang imam. Dan di sana
ketika kita bicara panggilan, menantang anak muda untuk menjadi seorang imam, ya sungguh-sungguh konkret. Karena di sana masih banyak gereja, masih banyak paroki yang sangat membutuhkan tenaga imam. Tenaga imam. Nah, maka dari situasi itu, ya ayolah, kalau kalian ada sedikit apa ya, keinginan seenggaknya untuk menjadi seorang imam atau menjadi biarawan-biarawati, ya beranilah untuk mencoba. Jangan berpikir dulu nanti jadi romo atau tidak, tetapi berani mencoba dulu ya. Berani mencoba dulu. Anti mainstream itu tadi ya. Tadi kami karya Roh Kudus, ya kami awalnya juga berani untuk mencoba. Kami berani mencoba, dan ketika kami berani terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, maka ya kalau itu memang panggilan, ya maka kita akan diarahkan. Karena panggilan jadi seorang imam itu bukan perkara sukses atau gagal, tetapi lebih ke proses. Okay. Ya, ketika kita mengatakan bahwa mereka yang tidak lanjut, mereka yang tidak terus, ya bukan berarti mereka gagal, enggak. Tetapi ya mereka menemukan panggilannya, dan mereka bersyukur bahwa mereka bisa menemukan panggilan lain, dan itu bisa membawa mereka untuk berkembang lebih baik. Jadi beranilah untuk mencoba. Ketika ada sedikit keinginan, ya di situ pasti sudah ada panggilan, yang benih-benih panggilan yang muncul. Dan ketika kita berani mencoba dan terbuka dengan bimbingan Roh Kudus, maka dengan hidup kita pasti akan diarahkan. Dalam nama Tuhan Yesus jadi. Tidak jadi romo itu, oh itu urusan aja. Tapi kita berani mencoba, berani menjalani, ya itu sungguh luar biasa. Karena kalau kita melihat situasi konkret, ya di Kalimantan sungguh banyak membutuhkan seorang imam. Imam. Oke, berarti ini tantangan untuk anak muda Katolik, kerapat gerabat muda MSF, yang mau anti mainstream, yang mau tantangan, lakukan dulu. Panggilan sangat terbuka. Mau jadi suster, mau jadi bruder, mau jadi pastor atau romo atau hidup membiara, sangat-sangat terbuka. Informasi-informasi bisa dilihat kalau di MSF, bisa aja join atau IG, lihat di join_MSF. Closing statement dari Frater Ferdi sama Frater Krishna mengenai panggilan ini, mengenai tugas perutusan ini. Kedepannya bagaimana? Dari saya tiga kata aja. Apa itu? Wani milih misionaris, wani milih sing ora laris. Wis istimewa. Wani milih misionaris, wani milih sing ora laris. Istimewa. Ah, nanti translate ya di sini. Kalau Rater Ferdi, apa closing statement untuk malam hari ini? Panggilan itu membahagiakan. Membahagiakan. Oke. Sahabat Misafa, kerabat muda, kerabat MSF, panggilan itu membahagiakan. Dan tadi dari Frater Krishna, apa tadi? Saya lupa. Misionaris. Ojo wedi dadi misionaris. Wani milih misionaris, wani milih sing ora laris. Itu tadi. Oke, terima kasih ya Frater Ferdi, Frater Krishna, untuk sharing-sharingnya malam hari ini yang sangat luar biasa. Semoga menginspirasi untuk sahabat-sahabat Misafa, kerabat MSF, terlebih kerabat gerabat muda MSF, agar berani terpanggil, ya kan? Dan saya doakan, kami doakan untuk karya pelayanan ke depan, karya panggilannya semakin dimantapkan, dan karya-karya Roh Kudus bisa bekerja pada Frater Krishna dan Frater Ferdi. Salam buat para frater yang ada di Skolastika di Jogja. Semoga semakin betah sampai nanti di imamatnya. Amin. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Mohon maaf mengganggu malam hari ini. Untuk aktivitasnya, salam buat teman-teman atau frater-frater yang ada di Jogja. Selamat malam ya, frater. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi sahabat Misafa. Kita
melakukan hal harus di luar dari keyakinan kita. Karena karya Tuhanlah yang bekerja. Itu tadi yang kita dapat dari Frater Ferdi dan Frater Krishna. Bagaimana karya Tuhan, karya-karya Roh Kudus hadir ke mereka. Frater Krishna yang melakukan tahun orientasi pastoral di Kalimantan dengan segala tantangannya, akhirnya menguatkan. Begitu juga dengan Frater Ferdi. Setelah menjalani tugas tahun orientasi pastoral di Seminari Mertoyudan, beliau melakukan dua sekaligus studi dan sekarang melakukan tahun khusus di Flores. Semoga mengilhami, menginspirasi sharing-sharing Frater Ferdi dan Frater Krishna itu untuk kita semua. Bahwa apapun yang menjadi beban hidup kita, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, harus kita syukuri. Jangan lupa setiap hari ada renungan dari Romo-Romo MSF, walau entah itu dari dalam negeri di Indonesia yang karya di Indonesia, ataupun melakukan yang sedang melakukan karya misi di luar negeri. Di YouTube MSF Jawa ada Rema. Begitu juga untuk menggali informasi mengenai MSF, silahkan klik ya IG kita, Instagram kita di join_MSF. Kita kembali lagi Jumat depan jam 8 malam, tetap di Podcast Misafa. Misionari ya Sacra Familia, one family, one mission. Berkah dalam. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik.